Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh lumpur keluarga besar, hendak menghantarkan kedua anak kami, Gradulfa Emmanuel Adrian Hari dan Felicitas Angelita Serang, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kedua mempelai yang berbahagia, Gradufo Emmanuel Adrian Hari dan Felicitas Anelita Serang bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga, Bapak Ibu Saudara Saudari umat Tuhan yang juga sama saya kasihi. Cinta kedua anak kita Gradufo Emmanuel Adrian Hari dan Felicitas Anelita Serang hari ini dihantar, dipersatukan dan diberkati oleh Allah pemilik dari pernikahan itu sendiri. Allah yang telah mempersatukan mereka, kini Dia menghantar dan merestui, mengikat dan memperkuat cinta mereka itu sendiri. Kehadiran mereka di rumahnya ini meminta dukungan dan bantuan dari kita sekalian yang hadir dalam perayaan syukur penuh gembira ini untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Semoga ikatan cinta yang dipersatukan dan diteguhkan dan direstui diberkati oleh Allah pada hari ini senantiasa mengantar mereka untuk senantiasa selalu kokoh kuat dalam membangun cinta mereka hidup bersama sebagai suami istri. Sadar akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, mari di awal perayaan keselamatan ini kita menunduk rendah di hadapan Tuhan sembari menyadari dan menyesali semua dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Kita nyatakan sesama kepada hati kita dalam lagu Tuhan Kasih Kami.
yang nyata. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan mengajar bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kepada-Mu ya Tuhan.
dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, berkenankanlah kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang segala usaha dan karya kami. Sudilah Bapa menyatukannya dengan korban Kristus Putera-Mu, agar daripadanya kami pun memperoleh semangat kesetiaan dan penyerahan diri seperti yang dimiliki Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Thank you.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena kedua mempelai, Radu Ruko Emmanuel Adrian Hari dan Benedicta Sangerita Seren yang telah mempersatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hati-Mu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan bekerja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa